Hamas terus menghadapi pasukan Zionis yang berusaha menembus ke beberapa wilayah jalur Gaza, selama 317 hari berturut-turut sejauh ini ratusan perwira dan tentara IDF dilaporkan tewas di Gaza. Pada Minggu 18 Agustus Hamas merilis rekaman penyergapan terhadap pasukan IDF di Poros Netzarim di selatan kota Gaza. Tampak pejuang Hamas ke lokasi penyerbuan dan menanam guntur dan bom televisi. Kemudian Hamas memantau pergerakan musuh lalu meledakkan dua kendaraan militer Zionis. Klip selanjutnya memperlihatkan sejumlah personel IDF membopong rekannya yang tewas dan terluka.